Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi CapCut-nya. Setelah aplikasinya kebuka, kita langsung aja pencet New Project. Habis itu kalian masukin aja foto, kayak foto apa aja sih sebenarnya tuh cuma buat background aja. Tapi aku di sini pakai kayak foto blank hitam aja kayak gini. Terus aku ganti formatnya jadi 16:9 yang mana ukuran YouTube. Setelah udah diatur ukuran videonya, kita langsung pergi ke overlay untuk menambahkan video baru. Maksudnya video yang untuk di create. Jadi kita masukin satu-satu di sini videonya, dan videonya itu bisa bersuara ya, maksudnya nggak kemute gitu loh. Setelah videonya udah kepilih, kita langsung aja pindah videonya itu ke tempat yang kalian mau. Ini misalnya aku taruh di pojok karena aku mau masukin 3 video dalam 1 frame. Nah, ini contohnya kayak video-video langit gitu. Nah, di setiap video ini masing-masing ada suaranya ya. Jadi nanti kalau di play suaranya tuh bakalan numpuk. Nah, jadi setelah udah masuk semua videonya, kalian atur-atur aja ini besar kecilnya kayak gimana, mau kelihatan background itemnya juga gak apa-apa. Nah, ini kan udah ada 3 video yang berbeda ya. Nanti kalau misalnya kita play, nah itu tuh suaranya bakalan tumpuk gitu. Jadi kalau misalnya gak mau suaranya tumpuk, kita langsung aja kecilkan volumenya atau sekalian di mute semua gitu. Terus buat video yang kepanjangan bisa kita cut di belakangnya. Kayak gini kan yang ketiga kepanjangan, nanti kita cut aja. Karena suaranya masih numpuk, kita langsung aja mute ya. Kita pergi ke overlay, ya kan? Bukan di sini ya, ini salah aku. Bukan di sini cara nge-mute-nya, tapi di overlay. Terus kita satu-satu dikecilin gitu volumenya. Nah, kalau udah ke-mute semua kan enak, jadi kalian bisa nambahin lagu baru. Oh iya teman-teman, jadi kalau di CapCut ini kalian bisa nambahin lagi video. Jadi nggak cuma 3 doang dalam 1 frame, bisa lebih. Kayak ini contohnya, misal aku mau nambahin video ini. Nah, jadi masih bisa kalau misalnya kalian pengen nambahin video lagi. Kalau udah selesai langsung aja kita save. Tonton juga video aku yang lain dan jangan lupa untuk subscribe dengan cara klik foto profilku atau tombol subscribe di bawah untuk mendukung channel ini agar lebih sering upload, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video. Dan buat kalian yang mau kritik, saran maupun request, kalian bisa langsung komen aja di bawah. And see you on my next video.